Halo teman-teman, balik lagi di Teluk XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Edisi spesial teman-teman, 1 million squad ya, 1 juta total power, full Dream Fest teman-teman. Ya, kita coba persepsi orang nih, ya kan? Persepsi orang kalau satu tim itu Dream Fest bagus enggak sih? Nah, ini nanti kita buktiin teman-teman ya. Ini ada sedikit ganjil ya kalau teman-teman lihat. Mungkin teman-teman mikir, kenapa enggak pakai Cults Dream Fest ya? Bukannya gua enggak punya, gua punya, teman-teman. Cuman masalahnya gua butuh team skill non Japan plus 15%. Jadi gue cuman punya di Cults yang ini lepas ya, 3 dari Cults, dari Santana, dari Levin. Mungkin kalau nanti ada yang lain gantinya Cults mungkin bisa dimasukin. Oke? Okay? Nah, kita ditemenin teman-teman. Ini FC Samurai. Wah, ini FC Samurai, teman. Teman-teman kita juga ini ya. Ini kali ini ditemenin. Waduh. Ini jangan-jangan mau 1 juta juga. Ini 1 juta TP battle ini ya. Oke, enggak nyampe ternyata. Snidernya ganteng, cuy. Iya, mentang-mentang baru dapat, ngomongnya manis ya kan. Oke. Ya, teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ya, kaptennya Owairan, Pangeran Arab sih, Prince Arabian. Ya. Waduh, Eropanya ganteng nih. Wih, ada Pierre tuh, gua nggak punya. Aduh, jadi pengen nih. Cuman nggak apa-apa ya, gua lebih berharap Pierre DF di HA nanti. Ya, ini S30 regulasinya. よし、よし、来い。よし、狙える。ここだ。 Yoshikoi. Oke, kita buang energinya. Ya teman-teman lihat, full DF memang total powernya besar. Ya kenapa? Karena memang status pemain DF itu memang gede-gede. Jadi wajar totalnya itu semua gede. Nah, yang jadi masalah itu nggak dapet HA teman-teman. Ya syukur-syukur kalau punya HA ya, contohnya kayak Levin ini kan cuman WY doang ya kan, cuman WY doang yang dapat HA. Terus mungkin kalau gua pakai Cults DF itu mungkin yang Germany Junior Youth itu dapat 4%, jadi lumayan. Cuman sayangnya gua nggak bisa pakai Cults Junior Youth yang Dream Fest. Nah yang bagus ya kalau gua bilang, menurut gua ini ya, yang bagus untuk tim ini teman-teman itu di backnya ya, karena Dream Fest itu backnya batek-batek semua, apa tebel-tebel semua dah ya, kuli semua, keras pokoknya. Jadi untuk defense kuat, untuk apa namanya attack kurang, itu masalahnya. Nih lihat ya, tuh. Ini nggak nyala nih ya, ininya apa namanya buffnya, apa namanya pasifnya. Oke, okay. Radung kah? Oke, siapa tahu lewat. Wah, tuh.
Louis Ford. Oke. Okay. Yoskoi. Kita dribble. Oke. Okay. Energi masih penuh. Hit. Markus. Saya tomeru. Ikuzo. Oke, kita pilih dribble. Kayaknya bahaya. Nah, kenakan. Radunga sih memang back super ya teman-teman, ya. Back komplit ya. Gila, mantep deh. Hampir dibilang sempurna Radunga back. Ada dan tanpa buff juga. Oke, moga-moga lewat. Aduh. Ini Robson ini semenjak dibenerin Insert Master hitungannya ya, jadi gila banget teman-teman ya, karena Insert Masternya jadi nolong banget, apalagi buat yang ini apa namanya kayak lawan Red Japan ya. Lumayan ya kewairan, jadi lumayan. Sebenarnya wairan ini bagus teman-teman, kalau menurut gue ya sebenarnya bagus. Cuma kenapa orang nggak pakai? Karena orang butuh HA-nya memang. Orang butuh HA-nya buat ngebuff ke yang lain ya. Aduh. Offside. Gila, gue belum nge-shoot sama sekali, cuy. Susah ya memang. Oke lah, kita lepas. Oke, ini kayaknya harus ditukar. Ini 400. Nggak bisa ya. Aduh, gue harus masukin cult ya. Cuman ini Dreamfest Edition teman-teman, gue agak galau nih. Oke lah, nggak apa-apa lah ya, kita lanjutin. Nggak bisa diganti lagi ini. Tapi bahaya mereka ini ya. Ada Margus. Kita lanjut. Wah, PR ya begini nih. Pas lagi. Bisa nge-shoot ya. Tapi energi tiris ya. Kono Germain Damashii de. Yoshi. Ikuzo minna. Ikuzo minna. Nice. Ore mo tsunagu zo. Kichiri shigoto o sasete morau zui. Kore ga Germain combination da. Ha. Fire. Yoshi koi. Nani? Bentar ya. Yoshi koi. Shimatta. Wip. Gila, hampir aja. Aduh, ini bahaya nih Markus. Omong-omong dia nggak ada gote apa gimana ya? Atau gua nggak lihat tadi ada gote. Kayaknya sih nggak ada gote, dia dapat dia dua striker di depan ya. Iya. Yoshi koi, shoubu da.
Ya, yang kali ini untuk Dreamfest Edition, teman-teman. Nanti yang Dream Collection nanti menyusul. Ya, tunggu momen yang tepat, teman-teman. Karena kita udah mendekati anniversary, jadi sabar aja ya. Oke. Dia nggak punya high angle ladder ya. Habis nih Radu nggak punya stamina. Wow. Bisa lewat cuy. Ya mungkin nextnya Warhead Header mungkin bakal ada, teman-teman. Yang S-nya mungkin ya. Kedepannya. Aduh. Nih. Ngeri sekali ini. Oh, belum ini lagi stamina sial. Apa namanya full power. Ya ampun. Gila, gue jebol nih kayaknya nih. Acau. Baru awal-awal babak per babak kedua ya udah 200 aja stamina. Gila, calon babak belur gue bos. Ya, kita harus cari cara gimana harus jebol ini, teman-teman. Kalau enggak bahaya banget ini. Kayaknya bisa dikasih ke Margus. してくれるかみんな。中盤を制した者が勝つんだ。中盤を制した者が勝つんだ。 Ya, moga-moga lewat. Tapi dia intercept S sih ya. Lewat dong. Ah. Lewat. Ah. Oke. Okay. Margus. Aduh, silver doang. Silver doang. 25.000 ya ininya ya, mulernya. Wes. Milket sih. Lengket. Aduh. 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 Ini dia pasti nge-shoot.
フィールドの破壊神が全て打ち砕く。ya full power habis. Yoskoi. Oke, untung 85.000 ya, tapi moga-moga terebut ke pemain kita. Kono ore ni wa tsuyousen. Oke. Shoubu da. Yoskoi. スライダーパスだ。あとは頼むぞ。あああどうかせだパス。負けるか。よし来い。Oke, kita coba teman-teman. Halo.Apa namanya, kalau lewat pun nggak tahu ini bisa nyetak apa enggak ya. Kita kasih caincon ya. Arigato. Tsukiru de. Tsukiru de. Shoubu da.Aduh, Shredder di belakang. Ini heavy tank shot EX-nya gua cabut lagi. Aduh. Nah, kita lihat. S6. Ya, Caincon ini sebenarnya bagus, teman-teman. Sebenarnya bagus. Ya, asal dapat 8 pemain skill type itu udah lumayan bagus. Ya, cuma kenapa orang lebih pilihyang HA, teman-teman, karena itu lagi ya masalahnya, karena ada HA, ada buff, ada debuff. Nah, itu masalahnya kenapa orang pilih yang HA deh pokoknya, meskipun nggak terlalu bagus tapi HA gitu. Oke, segitu aja teman-teman videonya ya. Intinya power itu, total power itu nggak menjaminapa namanya jadi kuat ya, nggak menjamin kuat, nggak menjamin sinerginya bagus, mainnya bagus. Yang penting itu cara kita main, gitu. Cara kita main. Tapi kalau buat have fun teman-teman, ini sih memang cukup oke lah ya. Karena buat pamer-pamer mungkin teman-teman ya ini oke lah. Oke, segitu aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe.Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.